Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين صدق الله وصدق رسوله وبعد. Jemaah yang mulia, pada kesempatan siang ini saya ingin mengajak kita untuk mendiskusikan satu topik terkait dengan pertempuran Badar. Dan kita sama tahu bahwa perang Badar adalah perang yang kita kenal sebagai perang heroik pertama, yang disebut dengan Ghazwah Badar, yang Rasulullah ikut di dalamnya. Harus kita ketahui bahwa sebenarnya sebelum terjadi peristiwa perang Badar, Rasulullah sudah melakukan proses latihan dengan mengirimkan beberapa syariah. Jadi kalau syariah ini artinya pasukan-pasukan kecil yang dikirim, atau pasukan yang dikirim oleh Rasulullah tapi dia tidak ikut di dalamnya. Jadi kalau dihitung ada sekitar hampir 8 kali. Peristiwa ini sebagai upaya untuk melakukan pembelajaran sekaligus penguatan mental para sahabat Rasulullah jika memang sewaktu-waktu Islam memerintahkan untuk perang. Jadi kira-kira begitu, tarbiyahnya seperti itu. Jadi pengiriman-pengiriman syariah yang memang diantar untuk melakukan atau ke medan atau ke front, berhadap-hadapan ketemu dengan orang-orang Quraisy secara khusus, itu targetnya adalah untuk menghancurkan mental inferior yang ada pada para sahabat. Karena bukan tidak mungkin ada yang merasa dia mantan budak Sianu, lantas kemudian ketika ketemu dengan mantan majikan masih merasa minder. Jadi tidak sekali dua ini dikirim oleh Rasulullah untuk kemudian sebagai proses pematangan mentalitas para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai kemudian terdengar berita bahwa kafilah dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan itu baru pulang dari perjalanan dagang yang melintas wilayah yang berada di bawah kekuasaan, kalau mau kita bilang dengan bahasa kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah mengerahkan para sahabat dan tidak menerima bantuan dari orang-orang kafir waktu itu untuk ikut serta dalam pertempuran itu. Tapi targetnya memang bukan bertempur, tapi sekedar memberikan shock. Kalau-kalau bisa menguasai kafilah dagang itu, dan tentu ini menjadi keuntungan yang besar. Jadi bisa dipahami bahwa mindset pertama para sahabat ketika berangkat bersama Rasulullah itu adalah yang kebayang ghanimah. Karena yang sedang mau dikepung atau mau dicegat ini adalah kafilah dagang. Jadi kalau mau dibilang bahwa yang kebayang mereka itu adalah keuntungan yang berbentuk material. Wajar dong kalau kemudian kira-kira secara manusiawi mereka bergegas. Tapi di tengah perjalanan, rencana pencegatan ini tercium oleh Abu Sufyan dan rombongannya sehingga meminta bantuan langsung ke Mekah, dan akhirnya Abu Jahal menetapkan untuk kemudian mengirimkan bantuan dengan 1000 pasukan tempur. Dan itu sudah siap perang dan langsung dia yang komandani. Walaupun Abu Sufyan mengatakan bahwa kami sudah selamat, jadi enggak usah lagi pasukan tempur menuju Madinah, Abu Jahal dengan angkuhnya mengatakan, sangat tidak layak bagiku untuk mundur. Semua kesiapan sudah dilakukan, maka yang kebayang bagiku hari ini adalah hancurnya Muhammad dengan semua kekuatannya. Jadi di satu sisi adanya orang yang berangkat dari rumahnya dengan semangat membayangkan ada ghanimah dari kafilah dagang, di sisi lain ada orang yang keluar dari rumahnya dengan semangat ingin menghancurkan Rasulullah dan para sahabatnya.
Di tengah jalan, berita bahwa pasukan tempur ini sudah bergerak dari Makkah itu terdengar dan dikhabarkan Rasulullah kepada para sahabat bahwa Allah membelokkan tujuan perjalanan kita. Kira-kira begitu. 313 orang. Apa yang terjadi kemudian? Nah, itu yang diberitakan dalam surat Al-Anfal. Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqan minal mu'minina lakarihun. Sama seperti Allah membawa kalian keluar dari rumah kalian dengan kebenaran, tapi sebahagian orang-orang mukmin tidak suka. Kenapa? Yang kebayang mereka adalah bagaimana kemudian pasukan tempur ini atau pasukan yang sebenarnya hanya untuk mencegat kafilah dagang itu akhirnya akan terbunuh semua. Ini sama seperti Allah ingin menyuruh kita mati. Ya, mereka mengira bahwa Allah menghendaki kematian untuk mereka, padahal Allah menghendaki kemenangan dan kehidupan untuk mereka. Ini yang diceritakan dalam catatan sejarah dan kemudian diabadikan dalam Al-Quran. Benar bahwa situasinya secara psikis memang Rasulullah harus meyakinkan berulang-ulang, khususnya orang Ansar. Apakah kalian akan ikut bersamaku? Sampai-sampai Miqdad akhirnya mengatakan, ya Rasulullah, katakan saja kau mau suruh kami kemana. Kau perintahkan kami naik ke atas kapal, dan kemudian di tengah lautan kau perintahkan kami terjun ke tengah lautan. Jika itu perintahmu, kami laksanakan. Jangan khawatir. Kami bangsa yang terbiasa untuk perang. Kami akan bersamamu dengan semua keadaan. Maka Rasulullah memuji Allah Subhanahu wa taala karena kesiapan orang-orang Ansar yang sudah mulai bulat. Tapi benarkah Rasulullah tenang? Jawabannya tidak. Malam itu di sekitar wilayah Badar, Rasulullah naik ke atas bukit yang tertinggi dan dia istighosah. Nah, kalau mau bicara istighosah, ini yang dimaksud dengan istighosah. Doa yang dipanjatkan karena sebab kekhawatiran yang amat sangat. Kalau saja ada sesuatu keburukan yang menimpa Rasulullah dan para sahabat waktu itu. Abu Bakar menceritakan, saking khusyuknya, sampai-sampai Nabi berulang kali terjatuh sorban dari pundaknya karena tangannya diangkat setinggi-tingginya ke langit. Ada satu kalimat yang populer, jika saja pasukan ini terbunuh besok, maka kau tidak akan pernah disembah lagi selamanya, ya Allah. Kenapa? Karena yang dibawa Nabi adalah orang-orang terbaik yang dikader di madrasah nubuwah. Tidak ada satupun dari mereka yang tertinggal. Semuanya ikut. Dan ini yang besok akan berhadapan dengan pasukan Quraisy. Apa yang terjadi kemudian jelang subuh? Rasulullah turun dan dia berbisik bahwa Allah telah mengkhabarkan kita insya Allah akan menang dengan izinnya. Allah telah mengirim pasukan malaikat. Itu diabadikan juga dalam Al-Quran. Ya, saya ingin bacakan ayatnya. Bahwa sebenarnya di pasukan Quraisy itu ada sekitar 1000 orang plus satu iblis yang menyerupakan diri jadi manusia. Iblis yang dia selalu menghalu-halu, la ghaliba lakumul yaum minan nas. Saudara-saudara, tidak ada yang bisa mengalahkan kalian dari manusia mulai hari ini. Aku ikut sama kalian. Inni jarul lakum. Aku bersama kalian. Itu diyakini oleh Abu Jahal dan para pasukannya. Tapi apa yang terjadi kemudian? Falamma tara'atil fi'atani nakasa 'ala 'aqibai. Begitu sudah berhadapan pasukan, ini iblis yang menyerupakan diri jadi manusia, ini berbalik ke belakang dan dia lari. Abu Jahal tanya, "Pak, mau ke mana? Bukankah kau bilang kau ikut bersama kami?" Apa dia bilang? "Inni bari minkum." Maaf, aku enggak jadi ikut. "Inni ara ma la tarau." Aku melihat apa yang tidak kalian lihat. "Inni akhafu Allah." Jadi yang ditengok iblis memang betul bahwa di pasukan 313 Rasul dan para sahabat itu sudah berbaris rapi malaikat di bawah komando Jibril
Tapi jangan lupa, ini bukan sekedar malaikat, ini pasukan. Kalau ibarat kita, militernya malaikat ini yang turun. Malaikat saja sudah taat kepada Allah, tidak usah jadi militer, apapun perintah Allah mereka kerjakan. Ini malaikat tempur yang hanya turun kalau umat Islam berhadap-hadapan dengan orang kafir atau dengan musuh Allah atau dengan siapa saja yang memerangi secara terbuka agama ini, maka malaikat ini akan turun membantu orang-orang mukmin. Itu sudah janji Allah Subhanahu wa taala. Dan itu akan berlaku sepanjang zaman. Berapa jumlahnya? 1000. Dan dalam Al-Qur'an disebutkan murdifin. Murdifin itu artinya mereka dalam satu garis komando yang tersusun rapi. Kalau barisan, barisannya sangat rapi. Itu yang ditengok iblis waktu itu. Apa yang terjadi kemudian? Allah kasih janji dan diabadikan dalam surat Al-Anfal. Siapa yang terbunuh dengan ada garis menghitam di lehernya atau menghitam di kukunya, itulah yang dihajar oleh malaikat itu. Jadi kita meyakini bahwa setiap ada pertempuran yang secara terbuka melawan orang-orang yang memusuhi Islam, sama seperti di Indonesia hari ini, ada seorang kafir harbi namanya Ahok. Saya tidak peduli itu ada pilkada dan sebagainya, ini bicara penistaan, walau sudah jadi tersangka sekalipun, posisi dia berada di sana. Dan di sini, nah saya mau sampaikan, apa yang harus kita lakukan? Karena terus terang banyak cara untuk kemudian izayyana lahumus syaitan, setan pun akan membuat tazyin kepada dia dan pengikutnya. Kemudian datang, apa bapak ibu pikir bahwa iblis tidak akan diam atau hanya akan diam setelah ini? Tidak, dia akan menghembuskan rasa takut. Tidak akan mungkin kalian menang, sudah selesai urusan, kan sudah selesai masalahnya, udahlah tidur nyenyaklah, sudah tidak ada masalah lagi kok. Sementara coba perhatikan berita-berita koran-koran internasional hari ini memberitakan bagaimana seorang toleran bernama Ahok itu dihajar dan jadi tersangka karena sebab tekanan dari kelompok Islam dari keras di Indonesia. Fairkah itu beritanya? Artinya saya mau bilang mereka tidak akan diam di situ. Dan saya juga bilang bahwa kita juga akan bekerja seperti Allah menyuruhnya bekerja. Biarkan pemerintah menjalankan tugasnya, kepolisian menjalankan tugasnya. Tapi persoalan ini tetap dalam pengawalan kita. Bagaimana bentuk pengawalan itu? Nah ini ayat, nanti coba lihat surat An-Nahl ayat 45 dari surat Al-Anfal sampai 46, 47, 48, 49, 50. Tapi saya akan sampaikan dua ayatnya saja. Idza laqitum fi'an, hei orang yang beriman, kalau kalian sudah menemukan satu pasukan yang mereka menargetkan untuk menghancurkan kalian, melenyapkan kalian, merusak barisan kalian, menggetarkan kalian, membunuh kalian, kira-kira begitu. Fasbud. Allah mengatakan, maka teguh hatilah kalian, lapang dadalah kalian, tegarlah kalian, sabat atau isbatlah kalian. Apa yang dimaksud dengan teguh ini? Kalau secara fisik, bukan fisik, ini bicara hati. Karena kalau bicara hati, ini beda dengan bicara fisik. Ada orang yang kakinya sehat, rumahnya dekat betul dengan masjid, tapi dia tidak pernah melangkah ke masjid. Kenapa? Karena hatinya ringkih. Tapi ada orang yang dia tidak bisa melihat, tapi dia tidak pernah tertinggal jamaah di masjid. Itu kenapa? Karena hatinya teguh. Jadi Allah menyuruh ke situ, teguhlah kalian. Posisinya apa? Percayalah Allah tidak akan pernah mencelakakan kalian. Wazkurullaha katsiran, tapi kemudian ingatlah Allah sebanyak-banyaknya. Apa yang dimaksud dengan ingat? Kita kalau sakit mau sembuh, siapa yang kasih sembuh? Allah, maka berhubunganlah sama dia. Kita kalau kerja mau sukses, kita mau banyak penghasilan, oke, siapa yang kasih rezeki? Allah. Maka bagaimana caranya kau memutuskan hubunganmu dengan Allah padahal kau meminta rezeki? Artinya apa? Wazkurullaha katsiran. Kalau sudah begitu keadaannya, ingat Allah mau join ini dalam perang. Tapi ingat, sebut Allah sebanyak-banyaknya. Semua orang bersaksi termasuk saya. Karena saya dua pekan yang lalu mengaji dan saya mengatakan sore saya akan berangkat ke Jakarta. Dan Alhamdulillah saya ikut dalam peristiwa 4/11 di Jakarta. Demi Allah saya bersaksi bahwa tidak ada kekuatan yang bisa mengumpulkan manusia segitu banyak kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan demi Allah saya menyaksikan bahwa tidak ada nama manusia disebut. Tidak ada nama, bukan nama partai, bukan nama ormas, bukan nama habib, bukan nama kiai, bukan nama ulama. Tapi hanya satu nama yang disebutkan dari pagi sampai malam. Nama Allah subhanahu wa ta'ala. Itu saya saksikan. Terus kemudian kalau si Ahok katanya dalam satu pemberitaan mengatakan per orang dikasih 500 ribu, ini sudah delik baru untuk dilaporkan. Ini manusia memang sudah sangat kurang ajar. Kalau dia tidak punya rasa takut, bahwa sebenarnya rasa takutnya dia tidak ada lagi pada murka Allah subhanahu wa ta'ala. Saya tidak tahu ini manusia masih sehat berpikir atau tidak. Tapi jangan lupa, kita tidak boleh terpancing dengan dia. Kita harus fokus dengan apa yang harus kita lakukan. Karena memang itu yang diinginkan. Ada gerak emosional dari kita, dan kemudian melakukan apa saja untuk merusak. Kena marah dan sebagainya, maka cap teror, cap garis keras, cap radikal, itu akan lebih mudah disampaikan kepada umat Islam. Yang ketiga, Allah suruh kepada kita wa atiullaha wa rasulahu, bahwa ternyata syarat ketiga untuk bisa menang dalam apapun, taatlah kepada Allah dan Rasul. Artinya apa? Allah tidak suruh kita macam-macam. Allah tidak suruh kita kalau dalam tempur sekalipun untuk menganiaya jenazah, tidak. Bahkan rumput saja pun, itu yang saya saksikan sendiri bagaimana semua orang saling mengingatkan untuk jangan pijak taman. Karena sebab ada satu televisi yang suka sekali untuk mencari sisi-sisi kesalahan kita dan kemudian akan memberitakan dengan caranya. Dan Nabi mengatakan, kalau ada rumah ibadah masih disebut nama Allah, maka jaga, kalian tidak boleh menghancurkannya. Itu yang terjadi juga kemarin pada saat peristiwa ada pernikahan di katedral, dan kemudian diberikan kemudahan dan tidak ada rasa takut untuk mereka. Atiullah wa atiur rasul. Allah menyuruh kita untuk menang itu bukan lantas mengedepankan emosi, tapi mengedepankan ketundukan. Kalau pakai bahasa kita, ikut garis komando. Apa yang Allah suruh, jangan tinggalkan. Kalau Allah bilang salat, salat. Kalau Allah bilang puasa, puasa. Kalau Allah bilang jangan buat zalim, jangan buat zalim. Kalau Allah bilang jangan maksiat, jangan maksiat. Kenapa? Karena itu bisa mengendurkan wibawamu. Dan yang paling penting lagi, Allah mengatakan wala tanazam. Jangan tanazum. Jangan berbantah-bantah. Karena pasca peristiwa 4.11 itu muncullah dua kelompok yang saya lihat. Satu garis keras, satu kelompok moderat. Kelompok garis keras yang menyesali kenapa tidak diteruskan itu aksi. Biarin saja rusuh. Memang ini karena mereka. Kenapa kita takut? Kenapa kita mundur? Kenapa kita khawatir? Kenapa kita cemas? Bukankah kita di jalan Allah? Bukankah yang ingin kita tegakkan adalah agama Allah? Kenapa kita khawatir dengan semua ini? Ada kelompok yang seperti itu. Ada kelompok yang bilang, ini butuh strategi. Semua langkah ini jalan panjang dan melelahkan. Bukan mundur ini, bukan kepengecutan. Diam kita bukan sesuatu ketidakberdayaan. Semua ini butuh perhatian dan butuh strategi. Wala tanazam. Jangan berbantah. Karena Nabi Allah mengatakan dalam Al-Quran, fatabshalu. Fatabshalu itu artinya apa? Buat kalian enggak satu ikatan lagi nanti. Inilah peristiwa tersangka. Terus sudah ada orang bilang begini, ya sudah selesai. Apa lagi mau kita buat? Ngapain lagi kita mikirin itu? Buat capek aja, masih banyak urusan yang lain. Biarin. Kalau saya ditanya, saya bilang diamkan saja. Tapi terus mengarahkan kekuatan umat ini untuk mengawal proses hukum ini. Selesai. Nanti kalau suara-suara sumbang, biasa itu. Kenapa? Karena kalau kita bantah, energi kita akan terkuras hanya untuk mempertentangkan satu sama lain dan menyebabkan hati kita berserak lagi. Wa tazhabari hukum, kata Allah. Dan wibawa kalian pun hilang. Akhirnya Allah mengatakan, wasbiru, dan sabarlah. Makna wasbiru artinya apa? Kalau kalian sudah fokus dengan tujuan. Kalau pakai bahasa aksi 4.11 bela Islam, kalau memang fokus kalian dia ditahan, dipenjarakan dan dihukum optimal, maka wasbiru, sabar di situ. Sabarnya apa? Fokus dengan apa yang kalian mau, kerjakan apa yang Allah suruh, nanti Allah join untuk ikut sama kalian. Kira-kira begitu. Karena terus terang yang menggerakkan semua ini, saya hakul yakin adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bahagian dari makar yang dia buat. Saya yakin bahwa ini manusia akan dihinakan Allah dunia.
dan dihinakan Allah di akhirat kecuali dia mendapat hidayah bertaubat dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, ini sekedar tambahan saja untuk melihat, kalau saya merasakan betapa up to date-nya ayat-ayat Allah terkait dengan ayat-ayat jihad belakangan ini, khususnya di negeri kita. Semoga Allah meneguhkan kita, menguatkan kita berada dalam barisan orang-orang beriman, orang-orang yang selama ini peduli, ihtimam terhadap semua urusan umat Islam, dan mengakhiri hidup kita jika itu terjadi pada satu waktu nanti sebagai seorang yang husnul khotimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.